Jauh sebelum Gacun ditemukan, para teknisi elektronik terdahulu sudah bisa memodifikasi bagian regulator power supply. Ya, hanya dengan bermodalkan sebuah STR, mereka bisa menormalkan kembali bagian regulator power supply. Simak videonya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel tentang seputar servis elektronik, Zul Paralel Channel. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Gacun, baiknya kita kenali terlebih dahulu Gacun itu apa? Gacun, atau disebut juga dengan regulator sebaguna, disingkat Gacun. Gacun adalah sebuah kit yang super kecil, tidak lebih besar dari bungkus korek api, tapi sangat ampuh dalam membantu pekerjaan teknisi dalam memperbaiki kerusakan seputar power supply regulator. Pada era sekarang, para teknisi semakin dipermudah dengan kehadiran beragam jenis dan tipe gacun. Dan gacun-gacun tersebut bisa didapatkan dengan mudah di toko-toko online ataupun offline, mulai dari 3 kabel, 4 kabel, dan 5 kabel. Pada video ini, kita hanya mengulas kembali ke masa yang silam, di mana pada masa itu, para teknisi elektronik bisa menggantikan regulator yang rusak hanya dengan memakai sebuah STR. STR tersebut berkode W6053S dan atau W6253S. Dan kita pun bertanya, bagaimanakah cara mengaplikasikannya? Atau gimana cara memasangnya? Cara pemasangannya tidaklah jauh berbeda dengan memasang sebuah gacun. Pada video ini akan kita simulasikan pada sebuah gambar skema agar kita lebih mudah memahaminya.